dengan saya di Kartika Channel. Oke guys, di video kali ini aku tuh mau masak mau masak lontong sayur ayam. Karena kebetulan hari ini itu teman aku mau datang ke sini mau makan barengan sama aku. Jadi aku tuh mau masak lontong. Oke guys, kita lanjut aja yuk ke dapur. Kita langsung masak, kita langsung bikin lontong sayur ayam. Oke guys, ini dia bahan dan bumbunya untuk lontong sayur. Aku bikin untuk 3 porsi ya. Di sini ada 1 buah labu siam, 2 buah telur, buncis secukupnya, dan di sini juga ada sedikit ayam karena aku bikin untuk 3 porsi, jadi sedikit aja. Dan 1 gelas ini santan kental, nanti aku campur lagi pakai air ya. Untuk bumbu ininya selanjutnya, di sini ada garam 1/2 sendok teh. Dan kaldu ayamnya ini 1 sendok teh. Untuk kunyitnya aku pakai 1/4 sendok teh. Di sini juga ada lengkuas sedikit, ini lengkuas. 3 buah kemiri. Terasi 1, aku pakai terasi udang. 2 siung bawang putih, 5 buah bawang merah, 2 lembar ini daun salam. Dan di sini juga ada cabai merah besar, aku pakai 2 buah. Ini untuk serehnya aku pakai 1. Terus aku potong 2 gini. Oke guys, sebelum lanjut aku mau ini ya, mau ngiris dulu labu siamnya, buncis. Labu siam ini aku mau iris kayak korek gitu, tipis-tipis. Dan buncis aku juga mau diiris tipis. Aku mau rebus telur. Oke guys, ini labu siamnya aku iris tipis seperti ini ya. Dan untuk buncisnya juga aku iris ini tipis. Dan selanjutnya aku mau menghaluskan bumbunya. Yuk kita lanjut. Langkah selanjutnya kita haluskan dulu untuk bumbunya ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, dan terasi. Kita haluskan dulu kecuali serai, daun salam, sama lengkuas nggak dihaluskan ya. Kita tambahkan sedikit air, lalu kita blender deh. Selanjutnya kita oseng bumbunya ya. Masukkan juga ini garam, kaldu ayam, dan kunyit. Masukkan, kita oseng juga. Oh ya guys, jangan lupa ya masukkan ini gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 1/2 sendok teh. Selanjutnya kita masukkan ayam, kita oseng sama bumbu dan santan. Ini air ya, aku pakai santan kental. Kita tunggu setelah mendidih, kita masukkan ini labu siam dan buncisnya ya, kita masukkan, kita rebus. Kita tunggu sampai matang. Ini yang kita tutup. Ini dia guys, lontong sayurnya sudah matang. Yuk kita coba sama-sama. Ini aku mau
makan sama teman aku. Itu dia lontong sayurnya tuh. Masya Allah, ada telurnya juga. Kita coba dulu ya, coba dulu. Ayo makan dulu yuk. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya itu nggak jauh beda sama abang-abang yang jualan di jalan di street food. Ini rasanya. Selamat mencoba ya di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.